tadi kita gunakan perahu ini, motornya sebenarnya ada 3 dan perahunya juga cukup gede, speed atau fiber ya namanya ini. Itulah. Ini jadinya barang-barang kami basah. Yang pertama kita harus telan air garam banyak. Bisa ya pakai isu kering dong. Tapi kita tinggal terbalik satu kali sudah masih mati. Sekarang ini lagi itu. Nama lengkap saya Petrus Emmanuel Pona, biasa disapa Emen. Asal saya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya bergabung menjadi guru tangan pengharapan itu dari tahun 2020, jadi sudah 2 tahun lah. Jadi begini ya, kalau omong tentang pedalaman, terutama kalau dalam konteks ini Kaunda itu agak menarik sih menurut saya. Perjalanan dari kami dari Biak ke Yapen itu, kalau misalnya lautannya teduh itu 2 jam, 2 jam setengah. Itu menggunakan perahu motor gitu. Tapi kalau misalnya cuacanya agak-agak ribet gitu kan, lautannya tidak teduh, berangin apa segala, itu bisa sampai kayak 4-5 jam sih. Biasanya kan kita pulang dibagi menjadi 2 tim lah kayak gitu. Pengantaran yang pertama baru pengantaran kedua. Tetapi waktu itu karena beberapa pertimbangan ya sudah diantar sekalian kayak gitu. Satu kali berangkat tapi menggunakan kapal yang lebih besar kayak gitu. Ya sudah, kita 15 orang guru sama 3 koordinator 1 sama 2 motores kayak gitu. Jadi totalnya 18 orang tambah barang kami, barang feeding juga. Jadi perahu memang agak berat gitu. Nah, cuacanya juga kan itu kan bulan-bulan Februari awal. Cuaca memang agak berangin gitu. Jadi baru saja berangkat kita sudah mulai rasa gitu kan. Okay, itu masih ya okay lah tenang kayak gitu. Terus-terus ke tengah, semakin ke tengah itu ya memang dia semakin parah. Dan itu yang perempuan mulai menangis kayak gitu kan. Okay, tidak lama yang buat kita tambah takut itu karena dari belakang sudah komando bilang, okay, semua berada di bagian kiri semua. Kasih berat di bagian kiri supaya kayak agak seimbang. Ya sudah, kita semua ke kiri semua, itu sudah mulai menangis. Sambil ini timba-timba air toh. Kan air ombak satu kali naik, brus, masuk gitu kan. Jadi kayak timba pakai, biasanya pakai jergen kecil tapi itu waktu pakai ember. Akhirnya kita bisa sampai di daratan dan itu sampai di daratan langsung berdoa, turun langsung kayak tiru-tiru di pantai, ada yang muntah lah apalah, menangis di situ semua. Tapi setelah itu yang pertama kayak kita sudah kayak oh sudah terbiasa lah. Yang paling parah memang yang itu. Sudah sering terjadi tapi yang paling parah itu. Perjalanan yang sulit tidak menyurutkan semangat Petrus untuk memberikan pendidikan untuk anak-anak di Kaunda. Kalau menurut saya pendidikan itu sesuatu yang sangat dan teramat sangat penting bagi kehidupan. Karena apa? Kalau berkaca pada Kaunda tempat saya mengajar, Kaunda itu kaya, sangat kaya malahan. Mau dari tanah, laut, sangat kaya. Tapi apa? Orangnya kurang berpendidikan. Mohon maaf ya, kurang berpendidikan. Jadi untuk mengelolanya tidak bisa. Padahal di sana, tanam apa saja jadi. Habis itu ke laut, itu mancing ikan. Bukan ikan kecil kayak gitu, tapi banyak sekali. Tapi orang tidak mampu untuk mengelola itu dan baik. Jadi kayak pendidikannya mereka itu kurang. Makanya kayak pendidikan itu menjadi sangat amat penting untuk menyelamatkan setiap orang dari kemiskinan dan kebodohan sih. Mari dukung kami untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di pelosok negeri dengan menjadi sponsor Feeding and Learning Center. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.